Halo guys, kembali dengan aku Hatsi. Dan hari ini kita akan bermain Gampet Simulator Egg lagi nih guys. Wah wah wah, sepertinya guys Pet Simulator Egg ini tuh bakal kedatangan updatean terbaru yang super keren pastinya guys. Ya meskipun di sini Pet Simulator Egg ini player aktifnya udah menurun drastis guys ya, ini sekarang tinggal 38.215 player aja yang sedang mainkan nih guys. Yang sebelum-sebelumnya di sini bisa mencapai 300 ribuan atau bahkan 500 ribuan lebih player yang aktif ya. Dan sekarang ini cuma 38 ribuan aja nih guys. Dan semoga aja guys nanti setelah update ya, player Pet Simulator Egg ini bakal balik lagi untuk mainkan lagi nih guys. Dan di sini Hachi akan cobain juga untuk teori-teori views pet terbarunya guys ya. Oke, kita akan coba untuk views apa aja nih guys ya. Ampun, pet aku kayak gini aja guys. Kalau kita views ini jadi apa ya? Turtle 1, Hydra 1 sama Dark Matter Recon guys. Kira-kira jadi apa nih? 1, 2, 3 dan boom. Oke, jadi oh guys, jadi apa nih guys? Jadinya Ice Slime dong. Waduh, waduh, waduh. Nah, kira-kira guys, untuk updatean selanjutnya itu ada eksklusif lagi apa enggak guys ya? Karena biasanya guys, kalau setiap update ini pasti ada namanya eksklusif pet egg ini guys ya. Pay to win sekali ini guys. Untuk dapetin satu huge aja, kita harus mengorbankan robux banyak guys. Dan juga di sini pun kita nggak 100% dapetin huge nih guys. Tapi masih mending guys ya. Di sini tuh ada namanya free gift reward nih guys. Kita bisa dapatin huge cupcake dari sini guys. Nah, coba kalian komen di bawah guys, kira-kira kalian udah dapetin huge cupcake dari ini apa belum guys ya? Coba kalian komen di bawah. Kan di video sebelumnya guys, di sini Hachi udah ngebahas mengenai update yang terbaru yaitu bertema ninja nih. Dan juga ada pet mythical baru yaitu Pegasus nih. Buat kalian mungkin belum nonton guys ya, kalian bisa langsung aja tonton video Hachi yang sebelumnya guys. Dan juga terima kasih juga buat kalian semua yang sudah like videonya guys ya. Jadi buat kalian mungkin belum like videonya, ayo guys di like dulu ya. Dan juga mungkin tombol subscribe masih merah, jangan lupa di subscribe dan juga diaktifkan loncengnya guys. Terus di sini dari Sri Wahyuni, 6 jam yang lalu nih, bukannya Pegasus itu petnya dah ada bang di Fantasy Shop? Kalau pet Pegasus di Fantasy Shop itu kalau nggak salah guys ya, itu legendary ya. Nah ini dia nih guys, kita akan coba dapatkan ya. Oke, kita langsung aja untuk, nah ini legendary aja guys. Oke, kita akan coba dapatkan yang legendary aja. Oke, dapetin epic nih guys. Nah, oke, jadi nanti guys ya, mungkin pet mythicalnya seperti ini guys. Oh my god, tapi ini legendary ya. Wah, ini bakal menjadi pet terkuat nantinya setelah update nih guys. Kira-kira powernya berapa guys? Coba kalian komen di bawah guys. Kita main teori-teori aja, main tebak-tebak aja guys ya sebelum update nih. Terus di sini dari Ryan Hakimie nih, pet mythical baru damage-nya normal 20T atau 11T, golden 140T atau 150T, rainbow 500T atau 700T guys. Oh my god, dan juga di sini yang dark matter itu 3 QA atau 2 QA guys. Apakah benar guys ya teori-teori bocil-bocil Hachi di sini ya? Ini powernya guys ya mencapai 2 QA guys. Nah, kira-kira guys di updatean selanjutnya apakah ada huge terbaru eksklusif guys ya? Karena untuk akhir-akhir ini guys, ini Papa Preston guys ya seringkali menambahkan huge di gacha egg ini guys. Wow, ini dapetin huge pixel nih ya. Dan juga di sini ada huge hacked cat nih guys. Coba kalian komen di bawah guys, kira-kira kalian udah dapetin ini apa belum guys ya? Kalau Hachi mah belum guys, Hachi nggak hoki-hoki. Oh ya guys, dari semua pet mythical yang ada di tech shop guys ya, coba kalian komen di bawah guys, kira-kira pet mythical idaman kalian yang mana guys? Kalau Hachi itu yang ini guys. Gimana kalau semisal di sini kita coba gacha-gacha dan kita dapatkan yang ini guys, yang warna biru ini ya guys ya? Kalian di sini Hachi suka banget sama pet yang warna biru nih. Oke, kita langsung aja guys untuk dapetin mythical aja guys. Ini pakai teori apa ya? Biasanya guys, kalau Hachi bikin konten gacha-gacha guys ya, itu tuh gampang banget untuk dapetin pet mythical loh guys. Ya udah, kita akan coba gacha-gacha ya. Nah, oh guys, M6
M6 ternyata. M6 prototipe dong. Widih, enggak ada 1 menit aja di sini Hachi udah berhasil mendapatkan ini, guys. Coba kalian komen di bawah, guys, kira-kira pet idaman kalian di sini yang mana, guys? Apakah nanti tuh ada huge terbaru yang gratis, guys, ya, di updatean selanjutnya selain di gacha egg ini, guys? Seperti huge cupcake ini, guys, ya, kan kita bisa dapetin huge secara gratis tanpa kita gacha-gacha. Tapi di sini kita cuma mainkan game aja, guys. Jadi kita AFK gitu ya selama mungkin ini kurang lebih 3 jam ya untuk dapetin yang huge ini, guys. Karena di sini di dua free gift ini ya, ini bisa jadi kita dapetin huge-nya, guys. Dan ternyata, guys, di situ ada huge terbaru, yaitu huge capybara, guys. Wah, untuk bentuknya seperti ini ya. Menurut kalian gimana, guys, untuk huge ini ya? Dan untuk dapetin huge capybara ini, guys, ya, ini kurang lebih, guys, kayaknya tuh bakal sama persis kayak kita tuh dapetin huge cupcake ini, guys. Karena di situ ada bocoran lagi icon seperti ini, guys. Ini kayak free gift gitu ya. Dan di dalamnya di situ kita bisa dapetin huge capybara nih. Dan juga di sini ada logo icon seperti ini juga, guys. Ini kira-kira apa, guys? Kayaknya ini bakal menjadi hadiah gitu, guys. Dan juga nanti, guys, itu bakal ada suara terbaru nih. Wah, apakah logo tadi itu bakal menggantikan free gift ini, guys, ya? Kalau kita klaim ya, ini kan suaranya bakal seperti ini. Nah, seperti itu, guys, ya. Mungkin nanti tuh bakal beda lagi, guys. Wah, makin seru banget di Pet Simulator nih, guys, ya. Kalau semisal ini cepet-cepet update nih, guys. Sekarang di sini Hachi udah bosen mainkan game Pet Simulator ya, guys, ya. Cuma kayak gini aja nih. Dan di sini pun, guys, ya, Papa Presto ini sudah menunjukkan petnya, guys, itu capybara. Ini bukan yang huge nih, guys. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini ada jeruk-jeruk di atas kah? Buset dah. Dan juga di sini Papa Presto ini pakai ini, guys, pakai balon air ya, guys, ya. Nah, jadi menurut kalian gimana, guys, untuk updatean nanti nih, apakah kalian bakal mainkan atau enggak, guys? Karena katanya, guys, ya, nanti tuh player gratisan pun bisa mendapatkan pet eksklusif lagi nih. Wah, mantap sekali, guys, ya, kalau semisal di sini kita bisa dapetin huge secara gratis nih. Meskipun di sini kita harus mainkan game selama 3 jam, guys, ya. Ya ampun, lama banget, woi. Ya udah, guys, kita langsung aja untuk klaim lagi. Kita klaim semuanya aja, guys. Widih, mantap banget nih. Oke, jadi mungkin video cukup sampai di sini, guys, ya. Dan terima kasih buat kalian semua sudah like videonya, guys, dan sudah menonton sampai akhir nih. Jadi tungguin aja untuk updatean-updatean yang ada di game Pet Simulator nih. Wah, mantap banget, guys, ya. Nanti tuh ada pet mythical terbaru dan juga ada huge capybara nih, guys. Dan sampai jumpa di next video, guys. Bye-bye.